Hey, sahabat kece. Kami menikah. Maaf, kami tidak dapat mengundang kerabat dan teman untuk bergabung di hari besar kami karena pembatasan kontrol gerakan dan juga SOP pandemic. Ya, itulah caption yang ditulis Janice di akun Instagram pribadinya sekitar 4 hari lalu. Dikutip dari Detik Sport, mantan pemain ganda putri andalan Malaysia, Janice Woon Kee Wei, akhirnya melepas masa lajangnya. Kee Wei disunting oleh Koo Yeon Chun, kekasih yang juga merupakan salah satu pelatih di akademi badminton miliknya. Pertemuan keduanya pun diawali usai Kee Wei pensiun di tahun 2018, Janice kemudian mendirikan akademi badminton, medali sport academy di Malaysia, dan ia tak tahu bahwa akhirnya akan menikah dengan salah satu pelatih yang ia rekrut. Setelah sekitar 2 tahun pacaran, pasangan itu mengikat simpul dalam upacara sederhana di Kuil Tian Ho, Malaysia, Sabtu 29 Mei lalu. Kami beruntung bisa menyelesaikan pendaftaran kami tepat sebelum lockdown, kata Janice, dikutip situs berita Malaysia The Star. Ini adalah upacara sederhana yang disaksikan oleh anggota keluarga dekat kami. Kami tidak mengundang kerabat dan teman karena MCO, Malaysian Movement Control saat ini, tetapi itu sama bermaknanya. Untuk resepsi pernikahan kami berencana untuk mengadakannya mungkin pada akhir tahun. Tetapi itu semua tergantung pada situasi COVID-19. Jelas Kee Wei yang pernah menduduki peringkat 9 dunia bersama Vivian Hu. Janice Woon Kee Wei mengaku cepat cocok dengan Yeon Chun karena sama-sama mencintai badminton. Saya pertama kali bertemu dengannya selama pembentukan akademi saya. Dia sangat mencintai badminton, itu sebabnya kami sangat cocok. Dia membantu saya secara paruh waktu karena dia juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ungkap Kee Wei mengenai suaminya yang juga berprofesi sebagai akuntan itu. Menariknya, Yeon Chun dikatakan memiliki tampilan yang mirip dengan juara ganda putra Olimpiade London 2012, Chayun dari China. Beberapa orang bilang dia mirip Chayun, tapi bagiku, aku merasa dia lebih mirip Kenneth Ma, aktor Hong Kong, pungkas Kee Wei. Selain menjalankan akademi badminton, Kee Wei juga kini sibuk sebagai influencer media sosial. Dia di-endorse produk kecantikan serta mempromosikan gaya hidup sehat dengan memberikan tips latihan.